Akhirnya bunyi tahlil. Ngerti tak uang kok tahlil jari Gus Pak. Tahlil itu maca kalimat thayyibah kan menyang sono. Mangko la ilaha illallah dakhalal. Saiki sing kok la ilaha illallah sing tahlil apa sing mayit? Sing tahlil. Berarti sing dakhalal jannah. Sing tahlil. Uang sing maca la ilaha illallah dakhalal. Nah, saiki sing maca tahlil itu sing maca apa mayit? Sing maca la opo ke getun maca nang fasik, maca dhewe. La ilaha illallah dakhalal. Oh rumah teman mbek mayit ngati nangin jare sapa rumah mayit mikir awakku dhewe lho apa mikir. Begitu juga ke maca selawat apa selawat sayyidina Muhammad sing wangi lho sing gamek wong do meneng kabeh ora ada tenung sing wangi lho kim bab sing ada ada maklumati kami tetek gak sing sering Allahumma sholli abdulas sholati ala asati makhluqatika nuri hudas ya ke siapa lho lho boten ate mimpin ngoten perkara nek wong terus meneng kabeh wah malah repot. Aduh, sing umum-umum mai ben wong iso nirokno. Kok ora dadi diprotes. Gus, kiye-kiye sing angel kok dirasa sing angel. Lah aku nak sing angel ke meneng yo Gus ibu ae. Angger sing angel kan kiye ne tok sing ngomong. Liyane opo? Meneng. Akhire aku ganti selawat sing umum mai ben ben bareng-bareng kan gajarane luwe akeh. Tapi nak koyo kiye anyar Mustofa resiko dagep rapal. Nah, nama aku kan udah saman, masih aku lafad yang terkenal semua ikut baga apal, sopo tapi nak ini debutan saya harap tetap nganggo sing angel-angel, kesannya apa? Apa? Tapi nak kulo keberatan, keberatan saya ini kan terus biasanya jam akan menengah KB meneng tak mas, ini gue nama kristiku wangi lah mas, masyarakat Abdullah sholat ya lasadi makhlukotika nuri yudha sayyidina mulana Muhammadin terus ada maklumat jika kami ada kalimat itu pokoknya orang itu ada urun, urun serepot ini jadi kaya iya macam-macam nanti saya madhabnya gak diskulau sing gampang-gampang penting diwajah orang ngake ada sing. Tapi kalau dari itu kan bodoh mas sudah itu melok tarik uang la ilaha illallah al-mawjud apa ya mas? Urutannya apa nanti? Al-mawjud fikulli makan terus al-mazkur fikulli khan terus wira mustahanan andu fikul di hal ini kan oh sing gampang ini kan edisi gampang atau sing angel gak sing kia ini loh gampang kan gimana kan la ilaha illallah al mazkur fikul di sana semenang kafe la ilaha illallah terus oh wira mustahanan andu fikul di hal wong kalau ada kia hitam agar tahlil itu bar bingung perkara ini kok lafad gue aneh kafe padahal sebenarnya tahlil santri kulo. Kowe kok iso ngono iki? Ampun, ternyata aku ki ibu ora iso. Pergo tiap daerah iki yo adate budu-budu. Wah, mate ana wong ngono. Kulo di pengalaman niku Gus koyo lek koyo lha sedak pernah lek kulo dhuwur Pak Lukman. Iku bareng dene ape pidato kesusu mbah pidato teng Putih. Ngerti nak kiai iku terkenal tahlile suwi mergo kalimate ku aneh-aneh. Kayak kulo suwun nggih tahlile kulo mawon. Kode kesusut terus jam waktu kulhu ping tahu lah waktu pon dia terus pidato mereka kuatir nak kiai kurang barbar mereka pas kesusut lah narak kesusut gitu ini cerita jadi nah kefia seperti ini itu kan baik kalau di orang fasik kefia ini tidak kita datang karena takut mangkel lah be mayit tunggu semayit gendong itu kok tak dungah no. Oke dari segi itu berhak kita mangkelnya wong dole masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini diisi oleh tradisi mereka, mereka terus ceki, minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sidik, ngempet-ngempet sidik, tekan yang majlis, niati ngurip-ngurip tradisi Islam. Senajan tuh kue gedeng mayi, mayi. Gedengnya mulai sobo ilangi, gak apa-apa. Membajan mayi itu lalas yang dicolong ya dunyamu, masjid yang di imamani, terus ini purian kena mercon. Wanya ruang nak fasek yang disuruh kan, parah tenan. Kados desa kula niku aman ya wonten kiai mulai buyut-buyut. Desa-desa dibutan ngoten niku ora repot. Biasane langgaru jadi sasaran. Lan kula sayang Mbak Mustofa ki dibutan wangel kan wabot. Wong rapot kiai jeneng ngono dilarakno ngono macam-macam. Ya saya ulang lagi ya. Jadi ini supaya sampean tahu. Jadi tapi kalau kefasikan itu yang muta'adiyah tadi yang saya kayak nggo bojone orang yang membunuh, kamu enggak boleh ngendikan yang lunak harus keras meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu ya, tapi hukumnya harus keras makanya Nabi keras
kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat, satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi, karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Yun Zawu ya, na'udzubillah ya. Orang menzinai lonte, ini kan profesional. Haknya kan hanya hakku, kamu yang hanya melanggar itu hakku, kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini Afifah apa? Afifah itu apa cara Rasulullah? Gak mau zina lah, Afifah. Kayak apa? Jadi bojone pamit ning mall karena suaminya mau Afifah disilai mobil digawani ATM. Terus jebule demenan. Kayak apa mangkel mobil diganggu fasilitas dari suaminya? Kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bi halilati jari. Kamu menzinai istri orang. Istri orang pun dikelas-kelaskan, terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya nyon sewa ada hukum rajam. Saya pernah dalam Bahasul Masail ditanya, Gus, rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke, kita dalam Islam Indonesia enggak ada rajam. Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujjatullah. Misalnya begini, saya tanya, andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu enggak sampai 100, enggak sampai 10, enggak mau. Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Ku iwe kudu roh detail mlebune alat kelamin ning vagina. Atek roh kelonan tok, ora cukup. Aku terus ning dhuwure tetep ora iso dalam hukum Islam kudu roh alat kelamine lanang mlebu ning vaginane cawe itu. Kan ra ngara roh. Terus rohe papat kudu bar. Atek gentenan yo ora di. Ndak diterima. Terus parahe meneh saksi papat iki kudu adil. Atek pegawean nginceng yo ora adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi 4 yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di vagina. Terus wong iki gak fasek, termasuk fasek sing pegaweane. Misale sing Mustofa Adil. Lho kok nganti roh? Kulo pengen ngene. Lho soleh. Oh soleh sing ngencengan. Nah, kemungkinannya, nah oke, okay. Berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia, yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu, istri membunuh suami, suami membunuh istri, pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya, macam-macam. Gara-gara perzinaan wong ape zina terus wedoke ngomentari Mas piro ngadus sing lanang tersinggung ditekep mati. Nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata ndak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Kan natijanya sama-sama menghilangkan nyawa. Maksud saya, yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke, kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam toh lebih ya. Itu kan ada yang di Surabaya itu mati jadi lebokno tabung LPG jadi semen. Gara-gara demenan wedok konangan terus ambek istrinya yang tua itu karena lebih kaya. Nyawa preman dipateni dan dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian-kematian di TV-TV rata-rata kan pasangan selingkuhan. Artinya kita seneng ya, seneng artinya gini, orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi, sebagian LSM itu kalau mengkritik kan seperti itu, ternyata yang dibiarkan di luar tanpa hukum rajam lebih ngeri. Rajam itu lebih prosedur karena tadi syaratnya harus saksi 4 menyaksikan langsung. Mungkin enggak video ra iso diedit, ra oleh foto momennya, video enggak bisa di wong kanjeng Nabi dibantah bolak-balik sampai sahabat. Ya gara-gara Nabi kan saking apike wong. Sahabat ya saking mangkele wong. Ya Rasulullah, ara'aita law anna rajulan wajada indam ro'atihi rajulan waqad kana kadza wa kadza disebutno. Ya Rasulullah, misale ana wong lanang. Pertamane takok law. Ana wong lanang mulai mergo ibujune ku ning dhuwure wis ana wong lanang liya.
madza af'al. Sing kula sing dilakoni tiyang niku madza af'al dilakoni napa? Nabi cek jawab, yo al-bayyinah wa ila khudda'radhi. Kudu ana saksi. Nah ora kowe sing tak jilid perkarane kowe kodak nuduh orang. Pin napa ya Rasulullah bayyinah? Iya bayyinah, pinten papat. Kula goleki kanca sedeng bar dadi papat. Kula kan golek wong papat sedeng bar. Lah kok do pinter mesti. Nabi aja ngotot yo ras pokoke al-bayyinah wa ila khudalatori. Tetep bayyinah nak rope. Nah, saya itu berkali-kali fasul masail yang seperti ini. Menurut saya itu benar Nabi. Saya ulang lagi, itu benar Nabi. Tentu Nabi itu paling benar. Bukan karena kita kultus saja, logikanya begini. Oke, dalam konteks orang soleh kayak Mustafa, mungkin cerita seperti itu benar. Ya, cerita seperti itu benar. Tapi problemnya, wong lanang si rasoleh itu ya, oke. Wong lanang si rasoleh, soalnya melaporkan istrinya. Karena wis rasoleh kepengen Mekah, Pak Hakim melapor. Tadi malam saya mergoki istri saya selingkuh, maka harus diceraikan. Kalau hakim itu menerima semua orang, nanti semua orang kalau mangkel istrinya akan menuduh istrinya zina. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, semua yang tertuduh zina dirajam, entek wong wedok. Faham ya? Maka sebaiknya Nabi mah enggak percaya. Faham sih kalau maksud? Sehingga sulit. Akhirnya